Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay, langsung aja. Di video kali ini kita bakal buat gameplay lagi. Dan kali ini gua bakal coba buat masuk di 2M di ekonomi pakai pendan yang sangat-sangat full power, guys. Susunan pendan ini pernah gua pakai buat bangkrutin lawan sampai 44B. Kita bakal lihat kalau di ekonomi itu bakal dapet sampai berapa B. Karena dia 1/5 ya dari 10 M marble-nya. Dan ya, bisa kalian lihat di sini gua pakai combo Nirvana dan Nadia. Kita bakal main dual control. Si Nadia bakal ngandelin banget skill 200% yang punya si Nirvana, guys. Susunan pendannya kayak gini. Dan ya udah, langsung kita ke gameplaynya aja, oke? Okay? Kali ini gua bakal nyoba buat main di 2M. Ini kelakuan paling laknat sebenarnya. Nggak apa-apa lah ya, hiburan lah kita lah guys. Kok nggak bisa ready? Nah, oke, okay, gue bakal coba buat bangkrutin kali 80 nih. Bisa nggak coba? Ketemu sama Gatot dan Demeter, siap. Waktu itu kita buat rekor baru ya. Bangkrut sampai 44B. Di ekonomi tuh mustahil dapat segitu, guys. Karena dia marble awalnya pun lebih kecil 1/5 dari si 10M ya. Okay, si Demeter jalan pertama dia dapat 12, loncat ke 9, jalan lagi ambil double 2. Jalan lagi kedua, gua langsung gas aja, kita buat bangunan di area yang paling mahal. Ini gua taro. Mana pak? Kok nggak muncul sih? Pindah satu lain, kita taro di mana ya? Di situ aja dah. Bangun tiga, bagus. Nyala. Pindah ke area akunya dapet, blackhole-nya juga dapet nih, enak banget. Langsung gua pasang di sebelahnya berarti. Bangun dua lagi. Sekarang ambil, aduh, 4 atau 2, dapat nggak? Nah, mengapa pak? Dapat 6 aja. Nyala. Oke, nyala lagi. Kali-kalian lagi. Trampolinnya juga dapat lagi. Thank you banget game. Gua taruh situ. Nggak usah deh, udah dah. Sabar dah, 7. Ya, giliran mau bangun di situ nggak bisa loh, game. Sumpah lah, ngeselin lah. Oke, siap. Ini kali berapa? 16M, 49M, padahal udah kali 32. Ayo dong. Lama banget, ah. Astaga, namanya kau. Bawa fake nggak dia? Bawa satu kali. Dia bawa satu kali juga. Nggak apa-apa lah. Jalan dapat 10. Gatot loncat lagi kemana? 12. Loncat lagi ke 12. Dapat 7 ya Gatot. Gua masuk penjarain aja dah, nggak apa-apa. Ya udah bangun-bangun dah, nggak apa-apa. Kita untuk yang Nirvana main asal aja ya. Nyala lagi. Ambil 2. Dapatnya 5. Bebas sewa gua nyala. Bangun 2 tambah 1 aja. Ya udah. Misi gua pokoknya harus bangun di kota yang paling mahal dulu, guys. Nggak bisa nih. 12. Aduh, dapatnya 10 lagi. 12. 12-nya dapat. Kita sini aja deh, biar enak nanti ngambil 10. Pasang.
Oke, nyala lagi, bagus. Nggak usah. Ayo, Gatot kemana, Gatot? Ambil 6 ya, Gatot. Kita masih belum punya kota yang paling mahal, guys. Masih belum jadi landmark. Gatot ke situ, siap. Ah, yang penting lu jangan bangkrut dulu lah, udah. Main santai aja kita. Ini berapa kek? 5 kek? Ah, udah. Siap. Gua pakai yang itu sekarang. Udah kali 32 tuh. Sekarang si Demeter. Kemana Demeter? Ayo. Ayo Demeter, Anda kemana? Si Demeter lama banget dari tadi, ah. Dia kelima, berarti kita ambil 10 dulu. Bagus. 10-nya dapat. Pindah ke satu line. Loncat. Aduh, nge-growth lagi loh. Jangan diambil dong kota gua loh itu, ah. Ah, siap. Dapat 6. Pindah ke situ. 248-nya nyala. Bagus. Udah main turis dulu aja, enggak apa-apa. Jalan lagi kemana? Ke 7. Siap. Bisa jalan lagi. Oke. Pokoknya gue harus bangun landmark dulu, guys. Di Hall of Fame. Pokoknya harus bangun dulu. Yah, kena. Bebas. Aduh, udah dibolongin lagi. Bebas lagi dong. 2 kali bebas. Thank you banget. 12. Jangan 12. Kok 4-nya kesih? Oh, itu yang itu ternyata. 8. Kita ambil aja 8 buat yang Nirvana. Sekarang si Demeter jalan dan dia auto. Ini sangat cocok banget buat dibangkrutin gede. Dia auto, kita ambil 10. Nice. Berarti kita udah punya landmark ya, yang paling mahal. Siap. Ini gua taruh di mana kek? Di 2. Di situ dah. Bisa jalan lagi. Ini udah 90M kali berapa tuh enggak tahu. Tapi kayaknya sih udah kali 80 ya. Coba kita pindah aja, guys. Tapi gue belum yakin. Udah kali 80 belum ya kira-kira? Ah, enggak nyala juga skill panggilnya. Bagus. Berarti ternyata belum, masih jauh. Bisa langsung kita eksekusi. Pinter Anda masuk. Kali 80 udah. Ini ke situ aja. Anda akan saya eksekusi. Udah kali 80. Bayangannya udah punya 4, guys. Udah paling mentok berarti nih. Dia jalan ke 12. Ngapain lo ke 12? Bagus. Untung nyala itunya. Siap. Lima. Bisa kita panggil, guys. Nggak tahu yang mana yang bakal kepanggil. Yang mana nih? Nyala nggak trampolinya? Bagus banget ya, karena yang Demeter sobek, mantap. Dapat berapa B? Dapat 3 B. Si Gatot juga bakal dapat gede banget karena ini udah dikunci. Bangkrut Gatot. Ayo. Mau nunggu apa lagi, Gatot?
mau nunggu apa lagi loh? Ah, mantap. Gak usah. Berarti kita bisa dapet berapa ya? Soalnya dia auto guys, si Demeter. Mantep banget nih. 10B mah dapet nih. Hah? Dia loncat ke situ. Ya! Udah bangkrut duluan loh. Cuma dapet 5B kita. Tapi itu di ekonomi udah gede banget loh, sumpah. 5B itu dapat 700 ribu guys. Ini udah gede banget kalau di ekonomi. Gak apa-apa lah, hitung-hitung dia reset RP ya. Padahal baru hari apa sekarang? Hari Kamis. Dan kayaknya gameplaynya satu kali aja. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys, oke? Okay? See you!